Pasca diusung menjadi bacawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini santer disebut akan jadi kader Golkar. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut resminya Gibran bergabung ke Golkar tinggal menunggu waktu. Meski Erlangga menyebut menunggu momen tepat, namun Erlangga belum menjelaskan secara rinci kapan Gibran akan resmi masuk Golkar. Apakah saat acara HUT Golkar pada kemarin malam atau di lain waktu? Erlangga menyatakan yang paling penting adalah Gibran sudah diumumkan di Rapimnas sebagai bacawapres. Nah, itu ada waktunya nanti. Sabar-sabar dulu. Pasti ya Pak, ya apa gimana nih Pak? Ya sabar-sabar dulu aja. Ya. Untuk Gibran kan? Nanti hari ini acaranya tunggal, ulang tahun. Tapi yang dibilang Pak Hasto itu benar. Iya Pak. Apa itu? Katanya Pak, Bapak udah bilang terkait Gibran itu akan jadi kuning itu loh Pak. Iya Pak. Kalau dengan Mas Hasto kan komunikasi lancar, tanya lagi ke Mas.